Sekarang abang aku dah suruh aku handle benda ni, faham? Baik, bos. Tempat semua dah lock. Semua sudah lock, bos. Tak apa, bos. Nanti kita dah sampai sana, aku telefon Basha, aku bagi tahu kat dia. Lain dah clear dah. Basha, apa Basha? Ha? Sekarang Basha duduk kat ofis je. Aku yang handle benda ni, faham tak? Faham tak? Oi, mulut. Jaga sikit. Nak main tak, Habak? Saja nak melawat kawan lama. Eh, bisnes apa macam? Okey tak? Bagus. Tapi biasalah. Ramai sangat yang nak menabur pasir dalam perniagaan aku. Standard lah, Blood. Hang kan Raja Seludup. Mesti ramai yang dengki kat Hang.
Hang kena tahu yang mana satu kawan, yang mana satu lawan. Yang lawan tu hang bunuh aja. Betul? Belut, Man Fong. Mana dia? Tinggal kau sekarang. Dia dah tak ada, Belut. Ini mesti ada yang penting pasal kita pada polis ni. Mesti Tiger Mika juga. Tiger Mika juga. Siap. Musuh memang perlu dihapuskan. Aku tak sepatutnya masukkan adik aku dalam bisnes ni. Mabong. Mabong. Semalam baru hari jadi dia. Ini mungkin sebuah anima. Maafkan Abang Di. Maafkan Abang. Saya nak berhenti, Dato. Awak nak berhenti? Apa awak cakap ni? Rizwan, kenapa mesti berhenti? Aman tu bukan setakat kawan saya je. Dia dah macam darah daging saya sendiri. Sekarang dia mati depan mata saya. Saya tak dapat buat apa-apa langsung nak selamatkan dia. Sikit pun tak. Saya faham situasi dan emosi yang awak lalui sekarang. Saya rasa awak perlukan rehat. So, saya nasihatkan awak ambil cuti panjang. Dan selepas itu awak datang jumpa saya dan buat keputusan muktamad. Sama ada awak nak teruskan perjuangan dalam pasukan ataupun lari daripada tanggungjawab dan meninggalkan pasukan buat sama-samanya. Awak fikir sedikit, tuan. Maklumat yang aku dapat, bukan Tiger yang petik nama Mak Fong. Siapa yang bunuh Mak Fong? Kerja yang kita buat ni belum. Pasti kita ada ramai musuh, kiri dan kanan. Basha. Barang Mak Bong. Okey. Okay.
Ini barang-barang Mak Pong. Mak Pong, ini semua salah aku. Kita sepatutnya masuk dalam kerja aku. Kita sepatutnya mengikut kerja aku. Letak apa aku dalam mulut dia, Masya. Salah aku. Aku yang patut selamatkan dia. Bukan. Ajar. 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 Kan Basyar, kita mana tahu ajar kita pun. Dah kerja kita macam tu belum? Kita tahu kita takkan selamat. Kita hanya tunggu masa saja antara hidup dan mati. Mohon adikku, kau akan tetap selamanya bersama aku. Antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Aman, aku minta maaf, Man. Aku gagal. Gagal sebagai seorang partner. Aku tak dapat nak lindungi kau. Aku minta maaf, Man. Aku dah tak ada harapan atas sekarang. Aku tak tahu nak buat apa lagi. Aku harap kau damailah ke sana. Surprise! Happy birthday! Baiklah, korang nak kena tembak tu. Thank you. Aku lupa benda apa. Sayang. Thank you. Kenapa Lilin tak mati-mati ni? Tak mati. Tak apa. Dia dah biar kita orang buat ni. Terima kasih. Sorry, aku tak boleh dah. Nanti aku beli yang patung Mira Aziz. Kau dengan dia bila? Aku nak rasa juga nasi minyak korang ni. Bulan depan. Hai, sekejap betul aku rasa hidup aku sunyi lah lepas tu. Cakap apa ni, Man? Sunyi lah, kau dah kahwin. Takkan kau nak dengan aku, mesti kau dengan dia. Kita ada kecil hidup sama-sama, Wan. Susah senang sama-sama, Wan. Takkan aku tinggal, Han? Apa-apa jadi aku takkan tinggal, Han, Wan? Han dengar pepatah ni. Duk rembat balik, Wan rembat tu, Wan. Aku sayang dia, Wan. Kita blood brother, Wan. Dia dah cakap siap-siap lah pokok Aisyah. Kalau nak kahwin dengan dia, maknanya kena terima Abang Wan tu. So tak boleh buat apa lah. Eh? Mungkin terima macam mana pun. Kalau dia tak berlaku adil kat Aisyah, beritahu Abang eh. Okay, rembat pula dia. Rembat dia. Jangan, Abang. Jom, macam pati. Engkau baru nak mulakan hidup baru dengan Aisyah, Man. Sekarang kau dah tak ada. Aku tak tahu macam mana aku nak berdepan dengan Aisyah lagi.